Pagi teman, jumpa lagi dengan kami Kaos Hijau yang pada kesempatan ini saya mendapatkan titipan Panasonic yang sering bila pagi gitu tidak bisa on saudara, atau bila habis dimatikan onnya susah. Nah, untuk saat ini saya berinisiatif biasanya di solderan-solderan seperti kalau TV-TV yang begini saya di IC kroma. Ini IC kroma ini saya solder ulang. Nah, ini saya solder ulang, kemudian di IC program juga saya solder ulang. Dan di bagian-bagian vital kita solder ulang saudara. Seperti di trafo asematiknya. Dan di sini ada elko 2 itu juga kita perlu solder. Kemudian untuk yang lain-lain seperti di kaki playback itu juga perlu disolder. Pokoknya resolder saudara. Daerah-daerah tertentu tidak ada penggantian komponen sama sekali. Dan ini tadi dihidupkan juga tidak bisa. Dan ini akan saya coba hidupkan. Ini mesin tampak dari atas. Nah, seperti ini. Di bagian horizontalnya di sini. Kemudian di sini ada bagian regulator. Dan ini vertikal, ini elko-elkonya di solder atau RF di bagian sini. Dan akan saya coba setelah saya solder ini, kita hidupkan, kita masukkan soket listriknya. Oke, sudah start, kita lihat layar monitornya. Ini saudara, layar monitornya sudah bersinar biru, langsung on, tidak mati lagi. Cuman tadi tidak saya perlihatkan begitu matinya. Ini pengalaman saya mendapatkan TV yang tidak bisa hidup, di start susah, lama sekali hidupnya. Nah, ini saya solder ulang. Mudah-mudahan teman mempunyai masalah seperti ini bisa menjadi wawasan teman-teman servis sekalian. Ini Panasonicnya Panasonic Hyperbank. Nah, ini akan saya coba inputkan audio sama video, cuman tidak memakai antena. Saya mau memakai input dari receiver parabola. Oke, sudah saya inputin receiver dan kita lihat gambarnya. Ini saudara, gambarnya sudah oke. Ya. Mantap gambarnya. TV-nya sudah enggak karuan. Mudah-mudahan awet saudara. Tapi biasanya awet kalau sudah disolder ulang begini. Teman-teman bisa merasakan nanti. Habis disolder ulang, teman-teman jangan lupa bersihkan dengan minyak gas, atau namanya itu kalau sekarang ya Pertalite atau minyak bensin atau thinner, tapi yang bagus saudara, itu biar korosinya tidak nempel kembali. Oke saudara, sahabat Kaos Hijau, terima kasih Anda telah menyaksikan video kami. Di klik like, subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari Kaos Hijau. Terima kasih tentunya buat teman-teman semua.